manusianya hana sukses udip dalam dunianya dan di akhirat karena bertentangan dengan selera nafsu. Pajan manusianya sukses apabila sanggup lawan selera. Selera bawa aneo. Nyoku yang dipegali Allah dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan mencegah selera nafsunya, melawan selera nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempatnya. Nah, hek lawan selera. Hek. Iban han hek. Uronyo haik da pubut kebaikannya tok karena haik tun selera tega. Yang benar? Yo kan? Nah, selera berbicara, selera mengingat, selera menghayal. Nyai dia biasa ikuti selera. Nyai itu berdiri sebagai hai. Ken hana peng, ken hana tenaga, ken hana pangkai. Hana selera. Maka kebegah, seandainya manusianya lagi jemut imita kaya, menan jemut imita syurga, mansaboh lan syurga. Lagi ia kegasin menan ia ke neraka, insyaAllah selamat dari neraka. Sehingga manusianya bak hawa kaya, bak picrok-picrok kaya, yang kehinan gadah curuga merempuan neraka. Kan bak hawa ke kaya? Watir minta kaya ke minta rezeki sejajalah oleh dia. Ya kan? Laule tempu saja-saja. Minta rezeki saja-saja. Sehingga hana piu-piu. Pakan hana nejak ba majlis taklim. Sibuk jauh lah. Sibuk Mekah. Pakan hana nejak ba majlis zikir. Hekan wawai lempuk. Pokoknya mekaleng ngempun madu. Pakan tinggal semayang. Tibuk mendar sekiri. Pakan tinggal ibadah, tinggal kebaikan, pakan tua kemati. Letak masalah. Bak fikir ke rasa. Ladungkan. Hanya minta sekiri. Fikir-fikir ke roh. Fikir-fikir ke roh. Jumpa tak minta apa yang minta tak. Ya, pada minta pangkai. Tapi pada baru pikir-pikir. Dari bengah sampai sepul, ya, nak buat sepul, pikir-pikir ke dalam. Pajan tak ibadah, pajan tak ingat ke Allah. Takkan dah semikir awal. Sehingga duduk, dalam kenyataan, dunia tak nak kira. Haruh. Gaji nang kaya-kaya, susah tenang-tenang, tibo habis-habis. Huh, nak teruk. Umur tu hadu. Ya, dedek kali tu hadu kan. Dek talu lu ro, dek kat tu apa cucu. Yurina ke pergi gadi ke mata, dek ke cucu kat tu apa gadi selo. Sije ni maya je kamari kat tu hai. Pi perasaan antara mantan dengan maya ro. Tengah di badai lorong ke arah ini, badai tak banding-banding. Ngeri ke Tuhan. Hei, tak betul-betul Tuhan tu tadi. Ya kan? Tak setel lorong, macam tak boleh tak setel. Arah dah dorsumir, tak semana elit. Talu libat kaca, abu li budak, kosmetiknya, kosmetik je. Tuhan tu tadi. Rupa betul ni, ya? Nanya kalau mati tu. Nyakinya habis umur ni nak. Pasti dah setel ni nak.
Pun dah setero. Lian setero rumah. Logo-logo benar rumah. Kata mikirnya payah benar rumah. Haan. Pergi pergi ke rumah. Padang minta apa yang minta rezeki. Muka peruk mengajak pergi rumah. Nampil rezeki saya tanya. Alhamdulillah itu. Ira aku dah nak rumah saya kena mentang. Sederhana. Pada kali dah pergi rumah. Kada. Kada hana gorden. Ah, dah pergi ke gorden lah. Pada pilih-pilih gorden yo. Yo murah. Nah go tapi nah yang go mahai mangki bancara mampehan de ibi mudang mudang ate mudang kata mikir long bayu dang kan yang kada baje ka baje nyo baje ji long ka tablo tablo baje batengah tablo blo ka puno mari angku pro do kalege bro sagonyo sago ji ha napat berdua sampai tempuk sampai tembungko umat ke pesta mah mari lo ya payo mari pesta mah ku kala orangnya tak kujak baru rumah ji palaga mari padi leta boy bubla orangnya ya kawal ke jiwa tetanya kai pegang mah umat santai peng lo ya santai udah peng lo. Ya, rinang lah dia fikir mana hai nabui minta pegah babui. Bang yang mana nak hanya bajet ke punohnya mari hana apa tak tamah mari lah. Mampat tak berdua. Oh mah hana apa berdua yang ada buat maka hana apa berdua mari. Oh pada tak mah kamal oh pada tak mah kamal oh. Habis-habis. Golom leh tanya kam teh. Nyan watek amat ke tu naik golom lu. Sehingga dia tajak baru meninggal. Saya boleh hijab bagi tengok. Tahu tu nak urung rumah kadang-kadang. Bak jendela mantang ke tipek triplek. Nyan baik nak fikir rencana triplek. Nak rencana jendela. Maham pak pasak. Kawai gua buat tawa buat Allah ke. Ha, gadung na bata golom plaster. Ya ben beki ke rencana bata sampai tapi hina lama rencana kita plaster tapi hamba plaster kawo ba Allah. Sehingga atinyo sumiki ke kehidupan tubuh sibuk mencari. Man hanjut katanya. Hana pegah hanjut. Allah neputer Nabi. Nu yak perno katanya untuk jaga keseimbangan. Sehingga pun nepingat li Nabi. Dunia ka la tadurru akhirat ka. Jangan sampai persoalan duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Kibanti Daudib. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya pernah tak ilmu? Tak pernah berarti supaya bahagia di dunia dan di akhirat.